Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat petani sukses, ketemu lagi di channel kami. Video kali ini kita akan melakukan penyetaikan pohon jeruk lemon ya. Nah ini teman-teman, entres sudah kita ambil. Jadi kita ambil. Ini tadi udah kena sayat ya teman-teman, cuman nggak apa-apa ya. Ini nggak apa-apa. Nah jadi ini kita terlalu panjang, kita potong aja. Kita kali ini ambil aja yang pendek aja ya. Nah kira-kira seperti ini aja. Oke. Setelah itu kita oles dengan perangsang akar ya. Nah, jadi setelah udah kita oles seperti ini, tinggal kita letak, kita tunggu beberapa menit, nanti baru bisa kita tanamkan ke media tanamnya. Oke, teman-temannya kita lanjut. Ini gelas plastiknya bawahnya nggak perlu kita lubangin karena media kita buat lembab aja. Tinggal kita sungkup dengan menggunakan plastik ya teman-teman ya. Bawahnya kita ikat dengan menggunakan karet. Oke, nah setelah itu tinggal kita letakkan di tempat teduh, dan nanti nggak perlu kita siram-siram teman-teman ya. Nah, biasanya kalau untuk pohon jeruk ini dia paling gampang tumbuh akarnya. Nah, dalam jangka waktu 1 bulan dia udah pasti tumbuh akar ya, biasanya seperti itu. Dan ini teman-teman bisa lihat dan perhatikan ya. Nah, ini. Oke, teman-teman ya. Ini udah berhasil ya. Dan ini udah ada bunga. Oke, teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sahabat petani sukses yang baru bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan apabila teman-teman suka dengan video kami ini, teman-teman silahkan like, share, dan komen. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.